Oke guys, selamat siang. Kali ini mobil saya Avanza 2012 ada masalah. Lampu check engine menyala. Bila di starter ya. Seperti ini. Ya, ini lampu check engine-nya menyala. Jadi kita matikan dulu. Jadi kita akan coba memperbaikinya. Jadi kerusakannya ada di mana? Kita coba-coba untuk apa namanya? Kita scan manual. Scan manual kerusakannya apa dan di mana kesalahannya. Untuk scan manual ada di bawah sini. Ya nih. Kita akan scan. Untuk scannya kita menggunakan kabel jumper. Ini cara manual. Nanti kita ceknya di indikator lampu. Untuk nomornya nomor 4 dan 12. Ya. Tidak nampak. Nah, nampak 1 2 3 4. Kita perintih dulu. Satu, dua, tiga, empat. Dan 12. Ya, kayak gitu. Lalu kita hidupkan. Kita lihat kode kedipannya. Itu ya yang kedip ya. Ya. 1 2 1 2 3. Untuk yang pertama, kedipan pertama itu puluhan. Jadi 2 kedipan berarti 20. Dan kedipan ketiga seterusnya ada 3 kedipan. Jadi kodenya 23. Itu ya. 23. Nanti kita cek apa sensor apa yang rusak di kode 23. Oke, kita matikan. Lalu kita cabut untuk kabelnya. Kita cek untuk kode 23 itu apa? Oke, langsung aja kita buka Google Chrome. Oke, selanjutnya kita buka Google Chrome. Kita ketikkan kode DTC Avanza. Ya. Kita scroll ke atas, ini kodenya tadi kita cek kan kodenya 23. Kita cek ini ya, circuit header sensor 02. Ini ya, circuit header 02 berarti sensor oksigennya yang ada masalah ya. Nanti kita ganti, dan kebetulan sudah saya order beberapa hari yang lalu di Shopee. Ya, ini ya. Saya udah order. Harganya 155.000. Nanti kita pasang di
mobilnya. Oke, kita buka dulu paketnya. Paket sensor oksigen yang kita beli di Shopee. Oke, sesuai dengan yang kita pesan, mudah-mudahnya cocok langsung. Oke, untuk sensor oksigen ini ya, berada di knalpot. Ya, ini nanti kita buka. Ini sebenarnya ada kunci khusus, kebetulan kunci khusus saya tidak ada. Saya kunci ini 22. Ini saya kecilkan ini, diperhalus, ditipiskan supaya lebih supaya masuk. Kalau tidak macam ini tidak masuk, tidak bisa untuk membuka ini untuk sensornya. Oke, kita coba buka. Sini ya. Untuk ini tekan ini. Gas. Nah, ini ya. Kita buka, kita masukkan ini. Oke, udah lepas, tinggal kita putar. Oke, kita simpan dan kita ambil yang baru. Nih, ini yang baru sensornya, sensor oksigen. Yang dua kita pasang, pegang betul, kena tangan. Oke, putar dulu. Lalu kita pasang, kita kunci. Lalu kita pasang di soketnya. Oke. Oke, coba kita hidupkan. Kita hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih ada. Jadi kita reset dulu. Reset supaya dia kembali ke asal. Nah, kita reset. Untuk meresetnya ada tiga cara. Kita lepas min dari aki.
atau ada di soket fuse ada di depan, atau cara yang lebih mudah kita ini kita hidupkan ya, hidupkan di ACC aja, di kita on kan, kita on kan, kita on kan 4 kali, 5 kali, 4 kita hidupkan, 5 langsung kita start. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini. Alhamdulillah untuk check engine-nya sudah mati. Jadi untuk permasalahannya memang di sensor 02 oksigennya yang bermasalah. Jadi alhamdulillah, jadi tidak sia-sia beli sensornya. Oke, hanya berbagi informasi saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kerusakan check engine menyala. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.